Father and give us dark and dark mad who take over land. Kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu jadi, lagu memang diajarkan waktu di sekolah dulu? Iya. Sekolah SD, sekolah Belanda ya? Iya. Lagu yang mereka nyanyikan adalah lagu berbahasa Belanda. Mereka juga fasih berbahasa Belanda. Tapi, ini bukan di negeri Belanda. Just di Europese School, South Straks, door the LCC. Mereka adalah bagian dari generasi ke-11, penerima hak waris Cornelis Chastelain. Cornelis Chastelain, pria asal Belanda yang masuk ke Depok pada abad ke-17. Awalnya, Chastelain bekerja untuk kepentingan VOC. Namun, karena tak setuju dengan praktek eksploitasi yang dijalankan Belanda, ia mengundurkan diri. Lepas tugas di VOC, Chastelain membeli lahan partikelir atau lahan yang tak dikuasai Belanda, seluas 1.244 hektar. Sebagian besar berada di wilayah Depok. Sebagian kecil lainnya ada di kawasan Srengseng dan Lenteng Agung. Di lahan miliknya, Chastelain memperkerjakan 150 orang budak yang dibeli dari wilayah Indonesia Timur. Pergi dari kampung halamannya itu ikut mengabdi di company dengan harapan bisa membantu company memenuhi janjinya pergi ke timur itu untuk memberadabkan, mengajarkan orang timur agar mereka punya mental dan jiwa enlightenment Eropa. Tapi pada kenyataannya ketika dia mengabdi di VOC, sebaliknya dia melihat eksploitasi dan tidak ada perhatian terhadap kawasan Omelanden, Batavia. Budak-budak yang dibawa Chastelain, pekerja-pekerja yang dibawa oleh Chastelain itu bukan orang-orang putih. Bukan orang-orang Eropa. Mereka tuh orang-orang Nusantara. Dari Bugis dan dari Bali terutama. Dan mereka bukan Kristen semua. Bahkan satu asisten mandor yang sangat dipercaya oleh Cornelis Chastelain, itu Jarong van Bali, itu beragama Islam. Chastelain mengelola wilayah dan masyarakatnya sendiri. Pemerintah Hindia Belanda bahkan menyetujui wilayah yang dikelola Chastelain menjadi Hemente Bestuur atau wilayah otonom yang memiliki pemerintahan sipil. 28 Juni 1714, Chastelain wafat dan meninggalkan surat wasiat. Dalam wasiatnya, Chastelain memerdekakan 150 budaknya dan seluruh tanah miliknya diwariskan kepada mereka. Para budak yang telah merdeka hidup sejahtera. Mereka berpendidikan dan dapat bekerja di pemerintahan. Beberapa bahkan menjadi petani kaya dengan tanah puluhan hektar. Merekalah yang kemudian disebut sebagai Belanda Depok. Tapi, para penerus pewaris Chastelain lebih senang disebut kaum Depok. Yang sebenarnya buat orang Depok sendiri, orang kaum Depok tidak suka dibilang Belanda Depok. Karena kami bukan orang Belanda, kami tidak ada darah biru, kami adalah budak-budak yang dikirim oleh Cornelis Chastelain. Istilah Belanda Depok ini harus dilihat dalam konteks kultur orang Betawi yang punya kebudayaan namanya Poyokan. Poyokan itu panggilan kesayangan begitu loh ya. Misalnya itu kan muncul ketika misalnya si Mamat palanya Panjul dipanggil Mat Panjul begitu ya. Si Dul palanya Pitak dipanggil Dul Pitak begitu. Jadi bukan hendak mengejek apalagi menghina. Tapi itu panggilan keakraban begitu ya. Buat saya enggak masalah, cuman saya membela. Saya meluruskan bahwa sebutan itu enggak tepat, enggak akurat, enggak cepat ya dikatakan Belanda Depok. Sebab kita orang Indonesia. Jadi saya harap itu juga jangan sampai disebut lagi.
Kisah Belanda Depok tak melulu dilewati dengan cerita indah. 11 Oktober 1945, para pejuang dan jawara menyerbu Depok. Inilah peristiwa yang dikenal sebagai Gedoran Depok. Sasaran Gedoran Depok adalah Belanda Depok, yang memiliki pemerintahan sendiri dan dianggap tak berpihak pada kemerdekaan Indonesia. Versi lain menyebut Gedoran Depok sebagai buntut dari kecemburuan sosial terhadap kehidupan Belanda Depok yang sejahtera. Yosua Dolf berusia 84 tahun. Saat terjadi Gedoran Depok, usianya baru 13 tahun. Itu mereka ada kedok revolusi, tapi mereka ada murni perampok. Perampok, jadi ambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi kita pada waktu itu dirampok dan ditangkap, dimasukin penjara. Mereka yang melakukan gedoran itu tidak berasal dari Depok. Bukan orang Depok, tapi itu pasukan yang berasal dari luar Depok karena terdorong, tersemangati, dan bahkan ada yang mengatakan mengambil untung dari peristiwa Pakum of Power setelah proklamasi dan semangat straight organisasi atau organisasi jalanan dan semangat untuk anti kolonial yang menaik bersama proklamasi digabungkan dengan aksi-aksi banditisme begitu ya. Dia pengen untuk Yosua Dolf dan Ferdi adalah satu kerabat. Marga mereka sama, yaitu marga Yonatans. Selain marga Yonatans, ada 11 marga lain yang juga menjadi bagian dari Belanda Depok. Nama warga yang mereka gunakan adalah pemberian Chastelain. Seluruh nama marga Belanda Depok tertulis pada prasasti yang ada di dinding gedung Yayasan Lembaga Cornelis Chastelain atau YLCC. YLCC adalah yayasan yang dibentuk untuk mengelola aset-aset peninggalan Chastelain. Selain itu, YLCC menjalankan misi pendidikan dan sosial. Lembaga Cornelis Chastelain memang dibentuk komunitas 12 marga untuk menjaga seluruh aset-aset warga Depok, kaum Depok, untuk bisa dirasakan kembali ke warga Depok, Pak. Salah satu aset peninggalan Chastelain adalah Gereja Immanuel. Gereja tertua di Depok ini dibangun tak lama setelah Cornelis Chastelain masuk ke Depok. Tak sekedar memiliki nilai sejarah, gedung Gereja Immanuel juga menjadi bagian dari berkembangnya nilai keberagaman dan toleransi. Jadi kalau toleransi beragama di Depok memang dari dulu cukup baik, Pak. Baik, nggak ada masalah. Bahkan dengan di Jalan Pemuda ini sudah dibangun 2 pesantren besar. Kami tidak bermasalah dengan mereka dan hidup rukun damai. Setiap perayaan Natal mereka juga bantu menjaga gitu, Pak. Dan dari kalau Idul Fitri, kami yang menjaga, kami memberikan lahan gratis untuk di lapangan untuk sembahyang Id itu, Pak ya. Nah, itu di situ kami juga berusaha memperlihatkan toleransi beragama kami gitu, Pak. Selain Gereja Immanuel, masih banyak peninggalan Chastelain yang lainnya yang masih bisa dilihat hingga hari ini. Upaya menjaga aset bersejarah bukanlah perkara mudah. 28 Juni 2014, terjadi kontroversi. Yayasan Lembaga Cornelis Chastelain yang ingin membangun Tugu Chastelain mendapat larangan dari Pemkot Depok. Pasalnya, Pemkot Depok khawatir Tugu ini adalah bentuk kristenisasi. Tugu Chastelain pertama kali dibangun 28 Juni 1914 pada peringatan 200 tahun meninggalnya Cornelis Chastelain. Tahun 1960-an, tugu tersebut dihancurkan karena dianggap sebagai simbol antek-antek Belanda. Kami coba bangun, Pak. Ternyata pemerintah waktu saat itu 2014 melarang pembangunan monumen itu karena ada beberapa hal lah, terutama mengenai ada kata-kata yang kurang cocok untuk pemerintah Depok. Tapi berkat dorongan media,
satu bulan kemudian monumen itu bisa dibangun kembali. Jejak sejarah Chastelain sebagian besar terdapat di Jalan Pemuda, Depok. Karena itulah, orang mengenal kawasan ini dengan sebutan Depok Lama. Sebagian besar keturunan Belanda Depok tinggal. Saat itu, suku bangsa di Depok ini bukan hanya orang kampung dan orang Belanda Depok itu. Ya, tapi juga ada orang Jawa, orang sini nyebutnya orang komplek, Pak. Ada orang komplek, ada orang kampung, ada orang komplek, ada orang Belanda Depok, tiga. Tapi kalau kita lacak masa klasiknya, sejak Kastelen itu dua itu, orang kampung dan orang Belanda Depok. Secara fisik, penampilan Belanda Depok tak ada bedanya dengan warga Depok lainnya. Sebab mereka bukanlah keturunan Eropa, melainkan Indonesia. Meski di antara mereka masih ada yang mewarisi kemampuan berbahasa Belanda. Pemahaman yang terbatas tentang Belanda Depok membuat sebagian warga memandang keliru tentang Belanda Depok. Belanda Depok ya? Yang saya tahu sih Belanda Depok itu mungkin orang keturunan kali ya. Orang-orang yang asli Depok yang mempunyai 12 marga. Orang-orang yang berasal dari Belanda tapi dia ingin tinggal, ingin tahu apa sih Depok itu seperti apa. Nama Depok itu sendiri, versi yang pertama. Guna menghindari salah paham sejarah Belanda Depok, maka upaya guru untuk memberikan pelajaran dengan muatan lokal adalah hal yang sangat penting. Di SMA Negeri 5 Depok ini misalnya. Depok ini masyarakatnya multikultur, bahwa kan orang-orang Belanda Depok ini bukan orang-orang asli sini, tapi mereka yang didatangkan gitu. Dan yang paling penting bukan soal punishment atau bagaimana, tapi mereka mengetahui, mengenal, dan mereka bisa peka gitu dan tidak merasa berbeda gitu. Tak lepas dari sejarah panjang, Depok hari ini makin berkembang. Depok menjadi kosmopolit dari wilayah yang menggambarkan kawasan bukan hanya plural, multikultural, tapi interkultural. Sama, jadi enggak ada diskriminasi, jadi bisa saling mengasihi, jadi prikemanusiaan ditingkatkan dan supremasi hukum benar-benar ditingkatkan. Jadi harapan saya sebagai guru sejarah, setelah mereka paham tentang latar belakang tempat mereka tinggal, kota Depok segala macam, mereka bisa mempertahankan apa yang baik seperti toleransi dan apa saling menghormati gitu ya.